Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Lu katanya mau bikin YouTube? Apa mau bikin? Katanya mau ada peresmian foto-foto. Keburukan apa ya, Irani? Apaan sih? Dada, bukan nama lu. Yaudah, jadi hari ini aku mau bikin muka adik aku jadi glowing, guys. Jadi sebenarnya emang sebelum-sebelumnya muka adik aku tuh nggak glowing, guys. Nih, kalian bisa lihat nih muka adik aku. Sini muka adik aku. Terus habis itu dia akan udah megang-megang muka gua apa? Kenapa? Ya udah tahu kotor tangan lu. Ini tadi udah cuci tangan. Pakai sabun baju. Nah, sekarang dia aku pengen kalian harus tahu skincare dia apa aja. Cuci muka dulu, Dek. Adik, cuci muka adik. Nih, aku pakai cuci muka dari Ertes ya, guys. Cepet enggak? Bentar. Tara! Ya jatuh lagi ininya. Ya ilah. Udah. Gimana, enak enggak? Seger banget. Terus ada anuanya tuh apa? Coba pegang. Ih, lu mah dipegang lagi udah dicuci juga. Aduh, maaf. Gua pakai air tas, guys. Ini aku suka gara-gara ada gerigi-geriginya atau ada sikatnya. Oh iya, ini tuh ada sikatnya. Jadi biar bersih gitu, jadi kan makanya gitu. Jadinya kayak digosok. Iya, jadi kayak digosok gitu, jadi mukanya tuh bersih, jadi kotorannya tuh terangkat semua jadi PNS. Itu apaan ya? Apaan? Terus dia juga kayak nih, ada kayak kulitnya lebih bersih, segar, terawat. Iya, seger banget. Ini tadi mukanya dia tuh gak terawat muka banget. Muka kayak apa ya? Kayak abis dari puncak, seger. Iya, dulu mah ya. Dulu mukanya dia nih ada rumput-rumput loh. Kebayarnya. Gak terawat. Gak terawat sama sekali gitu mukanya dia. Terus, oh iya lupa. Seharusnya pakai ini dulu, guys. Ini nggak jelas ya. Nggak apa-apa kali. Ya udah, nggak apa-apa lah. Terus habis itu pakai ini. Pake toner. Ih, pakai gitu belum? Kita semprot ya, guys. Ini mukanya. Disinfektan. Oh, kita pilok. Terus gue namain. Ih, jangan mundur-mundur mulu. Kerudung gue ntar kebuka. Tolak Alda. Satu, dua. Banyak bener basah. Iya, maaf. Ih, jangan di. Masuk mulut aja. Eh, pakai kipas. Tolong dong, kipas di situ tuh ada kayaknya. Ditepuk-tepuk biar rame. Kita sini, kamu enggak usah bekerja, aku aja. Santai aja sama aku mah. Hidungnya juga biar upilnya cepet kering. Kami pil wasa ipil, muka lu kayak pil-pil. Ini sih udah tahu belum. Kok mukanya kusam ya? Enggak, guys. Ini muka adik aku yang udah glowing. Sumpah kalau yang belum glowingnya ada di sini. Trik pakein. Man. Nah, terus habis itu pakai essence. Essence. Do enaknya jadi orang kaya. Beli apa juga bisa. Mau kemana juga bisa. Bisa kaya gak kita? Gak bisa. Terus pakai essence ya, guys. Di tangan di mana sih kalau pakai essence? Ah, enggak jelas tuh. Sini. Dia emang diginiin apa? Kan gak jelas. Maaf. Ah, enggak jelas anjir. Enggak. Tadi itu kena. Sini. Jangan takut. Lu jangan kayak gitu lah, begini. Sini sama tante. Enggak gitu. Langsung ke muka beneran. Apaan sih lu? Lihat muka gua. Bau. Terus habis itu pakai serum, guys. Mau pakai serum enggak? Hah? Ini punya aku, guys. Ini serum Kejulong. Serum Kejulong. Ini tuh adik aku belum tahu karena baru aku yang pakai, karena kalau dia yang pakai, seminggu udah segini, guys. Cepet banget habisnya. Ini tuh bisa ini enak tuh. Jadi oh, kalau lu kan masih muda ya. Itu ini tuh serum biar enggak penuaan. Nah, nanti pas lu pakai ini. Biar gak tua. Iya, ntar umur lu jadi 6 tahun. Bayi bener gue. Pakai dikit. Nih, adik aku. Loh, mata lagi lu kena.
Nah di bibir dipakein. Ih gak jelas. Aku sayang adik aku. Makanya aku gini. Walaupun dia gak ada uang, tapi skincare tetap jalan. Terus habis itu kita pakai ini. Nih guys, bulu mata adik aku tuh panjang banget. Sumpah, sampai waktu itu pernah kita ke barbershop. Panjang playover tuh kayak gimana ya? Jadi kita mau pakai ini ya, biar apa nih tuh? Ertos. Apaan buat apaan? Eyelash serum. Jadi lu enggak, jadi bulu mata lu tuh bakalan panjang. Menutrisi panjang apa? Sepanjang cinta lu sama Taehyung. Yang enggak ada ujungnya. Sampai kena mata. Ih, kena anu, Kak. Kena kelopak anjir. Pak, kena kelopak apa? Bunga. Kena kelopak bunga. Coba buka mata. Selamat ulang tahun kami. Udah terharukan. Tiup lilinnya. Tiup. Ini udah ditiup. Oh iya. Yeay. Gimana kesan-kesannya dapat beras 5 kilo? Saya sangat excited. Kenapa? Untuk jualan beras. Aku sebenarnya di surprise-in aja udah bahagia, guys. Sebenarnya aku enggak di surprise-in juga aku udah bahagia. Tapi karena aku dapat kado, jadi aku makin bahagia. Karena aku enggak dapat apa-apa. Aku bahagia. Apaan ciri-ciri orang ini? Kufur nikmat. Cita-citanya jadi apa sih? DPR. DPR mah dapur. Iya, cita-citanya jadi dapur. Koki kan? Dapur. Sarah nih, DPR dapur. DPR dapur. Memasak semuanya menjadi tidak enak. Lanjut, ini ada Koyos. Sleeping mask. Iya, buat muka. Mau pakai sleeping mask gak? Enggak usah. Itu kok kayak ini sih Nutrigel. Kayak podeng. Podeng. Dan kan gak pengen tidur. Dan biasanya kita pakai ini guys, masker. Masker itu penting banget, seminggu 2 kali. Nah kalau pakai ini 2 kali sehari. 2 kali. Kalau pakai ini 2 kali sehari juga. Tapi kalau mukanya berminyak 3 kali. Bisa, ya bisa 3 kali. Enggak bisa. Kalau habis olahraga jangan. Nanti muka lu jadi ini. Panas. Ada lapangan masker di sini. Jangan ya, kalau habis keringet tuh di ini dulu, dinetralisasi dulu. Diapain? Dilap, di iniin, di kipas-kipas biar mukanya tuh enggak, gimana sih? Enggak terbakar. Muka lu kan enggak terbakar kan? Muka lu cuma berminyak. Iyalah, orang gua di rumah doang. Iya, dia enggak pernah keluar, guys. Lanjut, kita langsung pakai ini nih, bibirnya biar lembab. Karena bibirnya dia tuh udah kasar banget, guys. Mulutnya kasar apa, teman? Kak, sekasar tetangga. Nih, mulutnya dia udah kasar banget. Banyak banget yang komentar gini, "Iya, Alda mulutnya kasar banget." Tenang guys, udah aku pengen pakai ini dia. Bibirnya emang kasar banget. Udah turunan. Bibir gua lembab banget, ntar kelembapan gak enak. Enggak, nanti bibir lu lembut. Ntar jadi lembut apaan? Assalamualaikum. Apakah ibu ada di rumah, Kak? Kalau mau beli kangkung. Assalamualaikum. Ibu lagi memasak. Punten teh, kangkung ada. Saya hanya ingin membeli kangkung 1 ikat saja. Nanti wow, lembut banget. Saya sangat 5.000 ya. Wah, harganya 3.000, Kak. Lihat muka adik aku. Semongko. Kini tinggal aku sendiri. Nih, skincare adik aku kayak gini, guys. Jangan nah, ditampar lah. Ya maaf. Jadi buat kalian, nanti kita bakalan update lagi perubahannya kayak gimana pakai skincare. Perubahannya jadi Jennie Blackpink. Kaget gak lu? Tiba-tiba gue bangun tidur beda muka. Gak mungkin ada gue Jennie Blackpink. Pas gue bangun gue mimpi. Dah, Blackpink. Kata gue kaget teter. Ibu gue lagi masak. Blackpink. Tukang nganter makanan. Misi. Blackpink.
Tapi untuk menjadi Blackpink emang sangatlah susah ya guys, untuk muka kayak dia, soalnya mukanya dia sulit. Keturunan nggak tahu keturunan apa guys. Jawa iya, Makassar iya, Betawi iya, banyak. Tapi nggak ada Sunda. 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 Iya, nah, jadi mukanya jadi kayak aneh gitu gak sih guys? Blackpink. Kalau kita kan enak ya, tahu orangnya gitu kayak orang Sunda gitu. Ih mukanya lembut dan mukanya sama semua gitu. Nah dia tuh beda sendiri loh. Hidungnya agak gimana? Bibirnya juga. Bibirnya dari orang Padang. Hidungnya? Hidungnya dari orang Sunda. Matanya? Matanya dari orang Betawi. Alisnya? Dari orang Makassar. Jawa mana Jawa? Jawa di jidat. Ya maaf. Itu kayak gimana? Udah guys, itu aja channel kita. Channel kita. Lu aja kali. Iya emang. Tapi itu aja make up, bukan make up. Itu aja skincare dari Arika. Skincare rutin. Skincare rutin Maritin. Iya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.